planter Indonesia lah. Ada hubungannya adalah ketika kita serangga penyerbuknya ini, grembel yang sebanyak ini, jumlahnya sebanyak ini, maka yang terjadi adalah pembentukan buahnya itu luar biasa nih. Jadi dia akan cenderung seperti ini. Tapi kalau seandainya ininya kering, di mana bahwa LSD bios ini tidak membantu penyerbukan dari buah kita, ini enggak seperti ini. Nanti kita akan buktikan kalau dia memang terjadi penyemprotan terhadap bunga ini yang kena herbisida relatif banyak, maka nanti culanya ini lebih banyak nih. Ini duri-durinya enggak kayak gini. Nanti kita buktikan di selanjutnya. Salam planter. Jika memang kondisi bunga jantannya itu tidak fresh ya, tidak banyak mengandung serangga, maka penyerbukannya itu relatif gara-gara kena angin. Sehingga kalau dilihat dari penampakan buahnya, ini lebih banyak jalu-jalunya seperti ini. Maka bagaimana kita memperbanyak serangga LSD bios ini, segera kita vlog ini. Karena kalau memang sudah enggak ada, lebih bagus kita harus budidaya LSD bios Cameroonicus atau serangga penyerbuk yang nantinya adalah membantu penyerbukannya, jangan sampai beratnya itu jalu-jalu. Kalau ini sama video yang pertama jelas jauh ini. Walaupun ini gedenya sama, tapi beratnya jauh sekali. Terima kasih. Salam planter Indonesia.